macam also kalau korang tengok cantik kan Ina hari ni, Ina makeup, Ina guna barang daripada VC. So kalau korang tak tengok lagi video tu, korang check out link kat bawah ataupun Ina letak kat mana-mana, I don't know. Tapi ya, ini adalah video selepas Ina buat makeup VC. So hari ni Ina nak bawa korang buka parcel yang Ina beli daripada Everyday Low Price. Okay, iaitu Lazada lah. So Ina akan bawa korang turun bawah and Ina akan tunjuk barang-barang yang dah sampai. Okay, tunggu sekejap. Ina turun tangan nanti jatuh gedebuk-gedebak kan. Tunggu sekejap. Okay, kita dah sampai kat tingkat bawah. Okay, as you guys ni Ina ada tanya dekat Ina punya YouTube, apa yang Ina patut buat sama ada ruang tamu ataupun dapur. And korang kata ruang tamu, yes. Ina rasa memang nak kena buat ruang tamu ke tidak. Dia kosong beginilah. Okay, so tengok-tengok barang dia. Nampak? Barang dia ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah semua barang rumah. And ya, Ina akan letak handphone dekat sini. Ina akan boxing dengan korang. Dah tak syabar. Okay. So barang-barang ni Ina beli daripada Lazada Everyday Low Price. Korang boleh tengok dekat handphone korang. Sebab Ina rasa dekat, hanya dekat handphone je korang boleh nampak this item Everyday Low Price tu. So kita buka item yang pertama. Okay. Toilet brush. Toilet brush kan dia lain daripada yang lain tau. Nampak tak? Okay, dia bukan macam toilet brush biasa. Dia adalah lain. Tengok ni. Nampak? Nampak? Okay. Dia macam pencuci muka. So kalau korang tak ada pencuci muka, korang macam desak, korang gunalah. Okay, tengok dia punya depan tu macam mana. Okay. Bagi nak modern lah. So dia ada bagi benda ni. Korang lekat. Nak lekat dekat dinding ke apa boleh. So ni adalah barang yang pertama. Ina tak tahu macam mana benda ni cuci, mencuci tandas. Sebab this is first time nak guna brush silikon ni. So Ina tak tahu dia boleh bersihkan betul-betul ke macam mana ke. We don't know. Nanti kita akan try. Okay, itu adalah item yang pertama. Item yang nombor 2 pula adalah Ina main ambil random je ni. Okay, invoice. Ini adalah dengan vacuum. Ha. Jadi dah bangun Ina ambil kejap. Okey. So ini nak terus sekali sini. Ha? Nak tengok mama buat kerja. Anak juga. Malulah kau orang tengok ah. Malulah kau orang tengok nangis. Apa tu? Ha. Okey, jom sambung. Eric dah main plastik dekat situ. So, ini adalah kita excited balik. Ini adalah. Ini adalah Ina dah rasa excited gila dengan benda ni. Lotu ah. Eh, baru tau. Okey, dia dah charge siap-siap, so kita boleh try. Terus try guna. Tengok. Device, okay, which is this and this, and kita akan try murah, okay. Terbaik. Korang nak tahu tak kenapa nak beli benda ni? Sebab rambut Ina merata-rata. So, that's why Ina beli. This one. Okay. Korang nampak tak rambut Ina dekat situ? So nanti korang just buka. And buang lah kat sampah buka ni. And then buang kat sampah. Very easy. Ya Allah, ni boleh suruh anak-anak buat kerja tau tak? Sebab dia sangat ringan. Okay. Terbaik. Okay. So kita pergi ke item yang seterusnya. Zara, ini adalah item nombor 3. Ini adalah lapik kaki. Nampak? Ini adalah lapik kaki yang boleh dicuci di dalam mesin masuk. Berkabuk. Okay. So ini adalah lapik kaki. Selepas korang guna, korang boleh basuh lah. So dia tebal. Okay. Eddie dah main bawah ni. Okay, dia tebal.
Sayang, main kat sana. Okey. Bawa, bawa. Bawa plastik tu pergi sana. Ah, dia suka main plastik korang. Haa, ni memang orang bayi. Haa, banyak plastik tu. Okey. So, dia tebal. Ni nak ambil warna masker. Cantik. Okey, kita pergi ke barang yang seterusnya. Yang ni kan? Yang ni kan? Ina memang dah lama nak sangat tapi kenapa Ina tak beli pun Ina tak tahu. Jadah, ini adalah blender. Blender untuk buah. Ah, kabel dia. And then jadah. So korang charge. Mana nak charge? Okay, sini charge dia. And then korang boleh terus gunalah. And then bila nak bawa, korang bawa je lah. Dia macam botol air yang boleh di blender. Kita try. Siap ada penapis lagi kat dalam. I'm tak sure dah ada bateri ke tak. Dia kita try on. Okay. Dah. Dah ada. Nampak? Ada cara tekan ke? 1, 2, 3. 1, 2. Oh. Okay, tekan lagi aja. Ah, macam tu. So, maksudnya kalau kita pegang, kita tekan tak adalah dia terblend. So, okay, yang seronya. Okay. Yang ni adalah rak baju. Okay. Yang ni nak kena ubah posisi sikit sebab Ina nak kena buka benda ni. Benda ni agak besar. Eri tengok. Eri kat sini ya. Nampak tak Eri? Eri tengok je mama dia buat kerja. Aduh. Aduh lah sayang. Okay. Jom kita buka. Okay sayang. Could be good for me lately.
was feeling like I need a purpose.